akarnya ojek ini pada intinya ya lebih bagus ketimbang taksi. Ini sorry aja Pak, taksi Pakasi itu loh. Masalahnya apa? Dengan kemacetan ojek bisa nyelonong. Iya kan? Misalnya jarak 1 jam kita bisa ngambil setengah jam. Pada intinya mereka tuh ya faktor ekonomi juga sih. Ya mungkin dulu dia bekerja, ya. Udah tuh dia nganggur. Sementara di rumah anak ada. Kalau dia berbuat kejahatan nggak mungkin. Dia kan melawan hukum. Ini tuntutan kehidupan ya. Tuntutan kehidupan. Nggak mungkin dia masih muda-muda ibaratnya mau jadi tukang ojek. Ya. Ngapain? Iya kan? Ekonomi yang bikin dia tuh kayak gini. Ada yang supir, ada yang pegawai negeri, pedagang ada. Ada yang pedagang. Iya. Banyak. Rencana teman saya ada ketika kecil insinyur dia. Ojek sini juga sebenarnya untuk tukang ojek ini saya ini kan jalan protokol ya, sebenarnya kita juga nggak boleh ngojek di sini aslinya, tapi kan terdesak dengan kebutuhan inilah mereka tuh nekat. Nah makanya kita tuh kan melayani jasa ya kan, kan punya moto kami siap mengantar dan menjemput Anda, kita melayani jasa ya. Ternyata pelanggan kita ada orang yang bisnismen ya kan, orang yang ibaratnya semacam cewek yang bonafit ya. Nah kita, dia mau numpang ojek kita tuh harus steal dong. Pertama dengan parfum lah dikit, wangi ketek jangan sampai bau. Itu kan bikin pelanggan betah. Ya kapan perlu rambut jangan gondrong. Necis gitu loh. Misalnya gini, bang sorry ya saya pegang. Oh gak apa-apa deh. Yang penting kita jangan nafsu aja. Jangan nafsu melihat orang. Kalau kita nafsu, anak bini lupa. Belum apa? Cewek megang kita? Cewek megang? Ya kita, astagfirullah lah. Istighfar lah. Iya kan? Yang penting jangan nafsu. Yang bikin capek tukang ojek tuh nggak ada penumpang.